Saudara, kuasa hukum Saka Tatal memberikan 200 dokumen berisi bukti baru atau novum untuk membantu upaya hukum PK 7 terpidana kasus Vina. Bukti berisi keterangan fakta persidangan sepanjang 2016 dan 2017. Ada 200 dokumen telah diberikan pada Otto Hasibuan yang jadi ketua kuasa hukum 7 terpidana yang saat ini sedang melakukan upaya PK. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Priyalianti meyakini dokumen membantu terang kasus ini. Titin berharap 7 terpidana lain yakni bebas karena meyakini kasus Vina bukan kasus pembunuhan atau pemerkosaan. Menyerahkan seluruh dokumen yang saya miliki. Kayaknya ada sekitar 200 dokumen yang baru saya serahkan ke Pak Otto Hasibuan. Dan dokumen-dokumen itu bentuknya ada dokumen-dokumen visual maupun dokumen-dokumen yang lain yang bisa diteliti oleh timnya Pak Otto Hasibuan. Jadi sekitar 200-300 lah, 300 yang bentuknya betul-betul visual. Jadi karena harapan saya yang 7 terpidana itu juga bisa lepas, bisa dibebaskan karena memang tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang.